Dari mana manyun begitu tuh, lihat. Mami kesel. Kesel kenapa? Nih ceritanya gini, Mami sama ibu-ibu komplek tuh mau jalan-jalan ke Malang, Le. Udah sampai sana, ternyata teman Mami itu belum booking hotel. Jadi Mami itu balik lagi ke Jakarta, udah bawa-bawa segala macam, jadi gak jadi jalan-jalannya ke Malang. Liburannya jadi berantakan. Kesel. Terus gimana tuh? Gak tau. Udah gak usah menangis, ntar keluar lagi. Keluar apanya? Mami gak usah sedih-sedih, lain kali kalau sebelum berangkat semua harus dipersiapkan dulu termasuk hotel. Sekarang gampang. Bener. Kok. Tapi kan booking hotel satu-satu mah repot, atau diteleponin nanya-nanya ribet. Gak usah repot, gampang banget sekarang. Pakai Traveloka aja. Tuh. Jadi Traveloka ini layanan booking online, hotel dan tiket pesawat nomor satu di Indonesia. Oh. Gitu. Nah caranya tinggal download aplikasinya. Dengan tekan bintang 200, bintang 900 pagar, terus tekan tombol call. Nah, cara bookingnya juga mudah, nggak pakai ribet nih. Di Traveloka banyak pilihan hotelnya, informasi hotelnya juga lengkap banget di sana. Langsung cari hotel yang Mami mau, nanti masukin deh berapa hari dan berapa lama Mami mau nginep. Sampai lebaran tahun depan juga bisa nih. Terus bayarnya gimana? Loh, bayarnya gampang dong. Kan bisa pakai online transfer, atau pakai ATM, atau pakai kartu kredit juga bisa. Oh bisa? Iya. Kalau gitu gampang nih, di smartphone ada. Terus kapan aja, di mana aja, Mami bisa booking ya? Iya dong. Ada, bisa pakai ATM bayarnya, kartu kad. Itu. Tapi yang pasti bayarnya mah sama Sule, kan Sule yang bayarin. Pakai ya, aja yang penting Sule yang bayarin. Ya, tinggal transfer pakai M-Banking juga bisa. M-Banking. Nah, terus nih saya kasih tahu lagi, harganya juga lebih murah dan banyak promo. Jadi enggak usah khawatir, dan udah pasti Mami pasti dapat hotel. Oh gitu. Iya, udah masa liburan enggak dapat hotel gimana? Iya nih, gimana ya, kan? Sih? Oh iya. Emang Riko pernah enggak sih liburan gitu udah sampai enggak taunya enggak jadi, enggak ada hotel gitu. Jangan on the spot, direncanain dengan bagus. Traveloka tuh tadi memudahin, gampang. Tuh. Ngomong-ngomong. Nih, saya pinjemin. Isiin pulsanya ya. Iya. Kartu kredit udah punya belum? Kan Sule yang bayar. Oh iya. Ada kartu keluarga aja ada. Mami mau siap-siap mau liburan dulu ya. Maaf nih Citra. Aduh Mami gak sempet ngobrol. Mami mau liburan dulu. Ke Bali? Pusing di sini. Hah? Mau ke Bali? Ke Bali, ke Lombok, kemana-mana lah. Nah pokoknya. Gitu Indonesia aja gak usah. Keluar negeri lebih indah kok di sini. Iya deh. Ya Mami kesana dulu ya. Citra. Ini Mami kan liburan nih, mau liburan. Citra sendiri kalau liburan suka pergi kemana aja nih? Lagi pengen traveling ke Indonesia sih. Maksudnya memang udah jadi target aku. Keliling Indonesia? 2016 pengen lebih banyak traveling. Oke, kira-kira yang mau dituju kemana kamu? Ada banyak sih, kalau amin-amin tahun ini ada rezeki. Pengen ke Raja Ampat, pengen ke Flores. Iya, gue pas kesono deh, lihat. Keren banget. Di Larantuka juga kan? Bagus. Aku udah pernah belum? Itu di daerah Kupang. Oh belum, kalau itu belum. Kalau Raja Ampat, udah. Nah, udah. Begitu masuk, indah banget. Bangun. Oh mimpi gue. Kalau Riko, ya. Riko katanya lebih memilih ke jalan raya ya, liburan. Ngapain ke jalan raya? Maksudnya lebih saya kan. Di jembatan sudah senang melihat jalan tol di bawah, udah senang saya. Di belakang saya cabai-cabean. Masuk! Calon mantu tapi nggak jadi. Silakan Rini, nyari Iki ya. Iya ada nggak? Oh, ngapain dicari, mendingan bapaknya. Iki lagi ke karir dulu. Ke karir ya. Makanya nih gue yang handle. Madatan. Modus. Rini, Om Andre mau tanya nih. Katanya punya hobi terpendam. Yaitu bernyanyi. Bener ya? Tahu aja. Rini. Kusna bukan dulu ini. Kusna. Kenapa saya Kusna? Bener ya Rini ya? Bener. Kenapa gak coba buat single gitu?
kayak kakak Citra tuh? Udah rencana sih om, buat single tapi duet. Om. Gak apa-apa. Oh iya. Tenang, gak apa-apa, menyesuaikan. Soalnya kan Uban udah di mana-mana. Iya. Itu. Rencana buat single sama Kak Niki Tirta duet. Gitu. Kenapa gak sama Iki aja? Dulu bukannya sering sama Iki nyanyi berdua gitu kan di Instagram. Sibuk sekarang, sibuk. Sibuk ya, iya emang. Mas saya aja jarang ketemu. Nyampe-nyampe lupa, Ndre. Sama lo? Bener, pas begitu pulang, gue, Iki nih. Siapa ya? Masa begitu sama bapaknya lupa? Iya, ngelawak. Kan dia mah suka ngelawak kalau di rumah. Gue yang diam. Tapi Rini punya kesamaan sama Iki, katanya sama-sama lagu, suka lagu India ya? Iya, kita sama-sama suka. Syahrul Khan. Lagi suka lagu Dilwale ya? Dilwale. Yang kajol itu, yang di atas pesawat, tapi pesawatnya rusak gitu ya. Coba nyanyi lagu India ya? Dong, coba lagu India dong. Nyanyi. Nanti saya cari pohon taruh di situ. Ah, jadi gini-gini ya? Lu ngomong aja pengen jadi pohonnya. Apa yang kamu suka? Yang sekarang suka juga? Udah hafal yang sekarang? Yang sekarang belum hafal, lagi dia mencoba untuk hafal. Wah, kalah sama Iki, Iki mau udah hafal. Iya. Makanya tanya dong sama Iki. Mau punya calon mertua Om Sule mau? Ketemu. Makanya gak jadi, gak mau. Sajadi seri cukata. Begitu. Bagi dua nanti. Oh, bagi dua. Luar biasa, tepuk tangan dong buat ini. Kalau Citra suka juga musik-musik India, suka lagu-lagu filmnya India? Filmnya sih. Filmnya ya? Suka. Film apa yang kamu paling suka? Kabikushi Kabigam. Kabikushi Pekabigam. Koemil Gaya, Biwin number one ya. Ini jadul banget. Iya, itu tapi paling fenomena. Kalau sekarang Dilwale kan? Kung Fu Ho. Kalau Rico, Rico suka juga film-film India? Suka. Bollywood gitu? Suka. Lagu apa yang kamu suka? Zaman dari Amitabh Bachchan sampai... Amit-amit ya Bang Bayi ya? Sri Devi, Sri Devi. Jauh Sri banget Devi. Itu ya. Saya nonton dulu ada di depan rumah tuh. Mitun, angkatan Mitun. Mitun, Sangkaborti. Sangkaborti. Ada yang apa enggak lagunya, lagu zaman dulu? Wah, enggak. Contohnya masa enggak, Bang? Kalau zaman dulu mah yang terkenal ini. Saban kamanehna. Elia Kadam ya. Sore sore. Ya, Om. Masih. Oke, bisa diulang lagi.